Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan juga dalam Sahih Muslim, maka disebut dengan satu istilah khusus, muttafaqun alaih. Muttafaqun, disepakati, alaih atasnya, sepakat Imam Bukhari dan Muslim tentang kesahihan hadis ini. Ada dalam dua kitab, ada hadis itu sahih tapi hanya di Bukhari saja, ada hadis itu sahih tapi dalam kitab Muslim saja. Tapi hadis yang kita kaji subuh ini ada dalam kedua kitab. Diriwayatkan satu jalur dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Umar ibn Khattab, yang satu lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun lafaz yang kita bahas yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab, tentu Imam Bukhari tidak jumpa dengan Abdullah ibn Umar ibn Khattab, karena Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah, hampir 2 abad setengah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya bernama Ishaq ibn Muhammad al-Farawi, meriwayatkan hadis ini dari gurunya Malik bin Anas, Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Malik bin Anas meriwayatkan hadis ini dari gurunya Nafi' Maula ibn Umar. Nafi' meriwayatkan hadis ini dari gurunya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar dekat dengan Nabi yang pertama karena Nabi itu kawan sahabat baik ayahnya Umar bin Khattab, yang kedua karena kakaknya kandung Hafsah binti Umar ibn Khattab adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau Abdullah ibn Umar bebas di rumah Nabi karena mahram, karena hubungan kedekatan, hubungan persahabatan bersama Rasulullah, dan dia termasuk bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab mendengar Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tuqatiluna al-yahuda, kalian akan berperang dengan orang Yahudi. Seandainya Yahudi itu sekarang tidak ada lagi, maka orang akan berkata, mana ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti tak betul Nabi itu. Kata dia, kalian akan berperang dengan Yahudi. Buktinya Yahudi tak ada lagi. 1438 tahun setelah ucapan ini, Yahudi tetap ada, tetap eksis, tetap tegak berdiri di atas muka bumi. Orang mengatakan mereka akan punah, musnah seperti yang terjadi pada kaum-kaum yang lain. Wa ila Samud akhahum salihah, kaum Samud. Wa ila Adin akhahum Huda, kaum Ad. Wa ila Madyan akhahum Shu'aiba, kaum Madyan. Irama dzatil imad, kaum Iram. Banyak kaum-kaum tapi musnah sekarang. Mana kaum Iram? Mana kaum Samud? Mana kaum Madyan? Mana kaum Fir'aun? Musnah. Tapi Israel tetap masih bertahan sampai hari ini. Nabi berkata, qatiluna al-yahuda, kamu akan berperang dengan Yahudi. Hatta yakhtabiya ahadukum, sampai mereka
salah satu dari pasukannya itu bersembunyi wara al-hajar, di belakang batu. Saking dahsyatnya peperangan itu nanti, sampai-sampai ada pasukan Yahudi itu yang bersembunyi di belakang batu. Lalu kemudian yaqulul hajar, batu itu pun akan berkata. Apa kata batu itu berkata kepada orang Islam? Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun warai, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakang aku. Faqtulhu, bunuhlah dia. Mana mungkin batu berbicara? Oleh sebab itu, kalau tidak bisa memahami kitab Sahih Al-Bukhari, jangan dibaca sendiri, dilihat terjemahnya, lalu karena tidak masuk akal ditolak. Ini tidak betul ini. Masa batu berbicara, pokok kayu berbicara, seperti film kartun saja. Ini tidak betul. Maka baca syarahnya. Ulama banyak mensyarah. Kalau ayat tidak paham, baca tafsir. Tafsir Tabari, Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari. Tafsir Al-Quranil Azim, Abu Fida Ismail Ibn Kathir. Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau tidak paham hadis, hadis itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, baca kitab syarah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Yang paling masyhur populer Fathul Bari, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i. Tapi Fathul Bari ada dua, satu Fathul Bari Syafi'i, satu lagi Fathul Bari Hambali, yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahumullah. Ada satu lagi syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Al-Qasthulani, yaitu Irsyadus Sari. Ada satu lagi ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini. Begitulah keseriusan ulama untuk mensyarah hadis-hadis. Jumlahnya bukan 100-200, bukan 1000-2000, 7275 hadis. Belum ada laptop, belum ada internet, belum ada alat tulis canggih seperti sekarang. Mereka menulis dengan peralatan yang sederhana, mengandalkan hafalan kekuatan. Tapi mereka disingkapkan Allah hijab-hijab kejahilan karena ketulusan hati dan jauh daripada makan haram dan syubhat. Begitulah para ulama dulu, bahkan sampai generasi hari ini, orang-orang tetap memperdulikan hadis. Termasuklah kita subuh ini, rasa cinta kita kepada hadis Nabi, kita kaji salah satu dari yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, makna bahwa batu berbicara, hadza yahudi khalfi, ini ada orang Yahudi di belakangku. Hai Abdullah, hai orang Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudi khalfi, ini ada Yahudi di belakangku, faqtulhu, bunuhlah dia. Maka makna ucapan itu artinya tidak ada satupun tempat persembunyian orang Yahudi. Tak ada manfaatnya dia berada di belakang batu, di belakang pokok kayu, karena semuanya akan tersingkap terbuka. Saat itu semuanya akan binasa. Ini hadis salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Al-Azhar, ketika kita masih belajar dulu, ada satu mata kuliah khusus, yaitu tayarat fikriyah. Tayarat, aliran-aliran, fikriyah, pemikiran. Ada aliran sekuler, ada aliran liberal, ada aliran sosialisme, ada aliran komunis, dan ada satu aliran khusus yang dikaji selama satu semester, yaitu aliran yang disebut dengan Sahyuniyah atau Zionis. Mereka bukan sekedar agama, tapi juga dia adalah politik. Yahudi agama yang unik. Dia agama dan dia juga suku. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki bernama Ishak. Nabi Ishak punya anak laki-laki bernama Yaqub. Nabi Yaqub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara kandung bernama Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza inilah Yahudi yang disebutkan dalam hadis ini. Lalu kemudian cucu cicitnya ini berkembang biak sampailah hari ini, dan mereka menjadi satu suku besar, dan mereka tidak ada Yahudisasi. Kalau Kristen ada Kristenisasi, yang non-Kristen diajak masuk ke dalam agama Kristen. Tapi Yahudisasi tidak terjadi, karena Yahudi tidak menerima orang selain Yahudi. Andai bapaknya Yahudi pun akan dilihat maknya Yahudi atau tidak. Maka ketika negara Israel terbentuk,
orang-orang Yahudi dari seluruh dunia pulang kembali, yang mereka sebut sebagai Ardul Mi'ad, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu kemudian mereka periksa satu persatu, berapa banyak Yahudi menikah dengan orang Rusia, berapa banyak Yahudi menikah dengan orang Eropa, maka anaknya tidak diakui karena ibunya bukan Yahudi. Dan ada satu lagi Yahudi di Afrika, ramai-ramai Yahudi Afrika datang, ini pun tidak diakui karena Yahudi putih, tiba-tiba ada Yahudi hitam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu mereka agama sekaligus juga suku. Kalau kita, kamu sukunya apa? Sukunya Melayu, agama Islam. Kamu suku apa? Suku Batak, agama Islam. Kamu suku apa? Suku Minangkabau, agama Islam. Mereka tidak. Suku Yahudi, agama Yahudi. Lalu kemudian suku dan agama ini berpikir tentang membuat, membikin, menciptakan sebuah negara. Itu berasal dari pikiran Theodor Herzl. Theodor Herzl, seorang wartawan Yahudi, berpikir ketika dia melihat ada negara besar, negara itu bernama Serbia, yang pernah membantai umat Islam di Bosnia atas nama Slobodan Milosevic, negara Eropa, negara Rusia yang besar waktu itu bernama Serbia. Maka Theodor Herzl berpikir, kalau Serbia punya negara, mengapa kita orang Yahudi tidak punya negara? Maka dia kumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, maka mereka pun berkumpul. Inilah cikal bakal Zionis yang ingin mendirikan sebuah negara. Akhirnya tahun 1946 mereka pun berhasil mendapatkan tanah Palestina. Sebelumnya utusan Theodor Herzl datang menghadap Sultan Abdul Hamid di Turki. Sultan Abdul Hamid, ini ada beribu-ribu keping uang emas, terimalah, kami ingin membeli tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid menolak emas-emas itu. Dia katakan Palestina direbut dengan tetesan darah para syuhada, mereka mati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan menjual sejengkal pun tanah Palestina kepada kalian. Sakit hati mereka, sampai akhirnya Turki Utsmani ditumbangkan tahun 1924. Berakhirlah khilafah Islamiyah. Maka dengan itu muluslah perjalanan Yahudi. 1924 Turki Utsmani tumbang, 1946 umat Islam terpecah-pecah. Belanda menjajah Indonesia, Inggris menjajah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Perancis menjajah Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair. Lalu kemudian Itali menjajah Libya. Mereka bagi-bagi negeri Islam seperti roti yang dipecah-pecah, persis seperti yang dikatakan Nabi SAW, kalian nanti di akhir zaman akan diperebutkan, ditarik menarik, satu menarik kepalanya, seperti makanan ala qas'atiha, akalatun makanan ala qas'atiha, di atas piring yang besar, ada yang menarik kakinya, ada yang menarik kepalanya. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, mereka merebut kami, apakah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, bal antum katsirun, kalian ramai, kalian banyak, lakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tapi kalian seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kalian tak punya kepemimpinan karena Turki Utsmani sudah tumbang, tak lagi punya panutan. Apa yang dikatakan itu terwujud 1946, maka kebetulan Palestina dipegang oleh Inggris. Inggrislah yang memikul dosa terbesar, bagaimana Palestina bisa jatuh ke tangan Israel, laknatullah alaihim. Lalu kemudian Palestina bulat-bulat diserahkan oleh Inggris. Ini bumi Palestina diberikannya kepada orang-orang Yahudi. Sejak 1946, seluruh Yahudi dunia, Yahudi Rusia, Yahudi Eropa, Yahudi Amerika, Yahudi yang ada di Arab, mereka kembali beramai-ramai ke tanah Palestina. Dan sekarang semua Yahudi yang sudah pulang lebih kurang 5 juta orang. Penduduk Riau 6,5 juta. Yahudi hanya 5 juta saja. Tapi mereka menguasai ekonomi, perfilman, hiburan. Anak-anak kita menonton film kartun, sinetron, horor, film perang. Siapa yang memproduksinya? Warner Bros.
Warner Bros Yahudi, Steven Spielberg Yahudi, yang ngobok-obok ekonomi umat Islam. Ketika dia lihat ini perlu dihancurkan, ini perlu diangkat, ini perlu dijepaskan, ini perlu. Siapa lagi kalau bukan George Soros pun Yahudi. Maka semua presiden-presiden Amerika itu akan naik atas lobby-lobby Yahudi. Sheikh Ali Jarisyah, Sheikh Dr. Ali Jarisyah, dosen Universitas Madinah Islamiyah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, Universitas Islam Madinah, tahun 70-an sudah menulis dalam bukunya bahwa pegawai-pegawai yang ada di PBB, UN, United Nations, Al-Umam Al-Muttahidah, itu sebagian besarnya adalah Yahudi. Oleh sebab itu ketika umat Islam yang tertindas, mereka diam seakan-akan tak terjadi apa-apa. Tapi kalau kaum minoritas lain yang tertindas, mereka menyuarakan harus merdeka, harus bebas dari penjajahan, harus dilepaskan. Tapi kalau umat Islam, mereka diam, mereka sepi daripada komentar. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang warga negara Perancis, alirannya sosialis komunis, tapi kemudian Allah lembutkan hatinya, maka dia masuk Islam. Dan dia inilah yang mengungkapkan, menuliskan bahwa Zionis menguasai Palestina, tidak hanya Palestina, tapi dia ingin menguasai dunia atas nama yang disebut dengan kembali kepada kekerajaan Daud. Daud yang kita yakini bukanlah seperti yang mereka katakan. Kita meyakini Nabi Daud alaihissalam sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang pandai. Wa alanna lahul adid, kami lunakkan besi. Maka Nabi Daud alaihissalam mengambil besi, lunak besi itu di tangan Nabi Daud alaihissalam, lalu dibentuknya menjadi baju besi. Baju besi itu dijualnya. Lalu hasil dari menjual baju besi itulah Nabi Daud hidup. Nabi Daud adalah orang yang zuhud, walaupun dia seorang raja di raja. Makanya kata Nabi SAW, ahabbus saum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, saumi Daud, puasa Nabi Daud alaihissalam. Tapi mereka menggambarkan Daud sebagai raja yang perkasa. Raja Daud, inilah kata mereka, raja di raja mereka. Mereka menyebutnya King David. King David lahir punya anak laki-laki bernama King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman alaihissalam. Tapi bukanlah seperti namanya sama, tapi kepribadian yang berbeda. Mereka menampilkan sebagai raja yang beringas, raja yang brutal. Sedangkan Allah Ta'ala menceritakan Nabi Sulaiman sebagai orang raja, Nabi yang lembut. Sampai-sampai dia menahan pasukannya, jangan kalian lewati tanah ini, karena aku mendengar ada suara lembut. Ya ayyuhanna muludukulu masakinakum, hai para semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian, agar supaya jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak perut kalian. Yahtimannakum junud, jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak kalian. Fatabassama dha'ika, Nabi Sulaiman tersenyum. Begitulah hebatnya kekuasaan Sulaiman, begitulah hebatnya ilmu Nabi Sulaiman. Sampai-sampai semut pun tak ada yang terinjak, tak ada perut semut yang pecah. Tapi mereka menggambarkan Sulaiman sebagai raja yang brutal, yang beringas, dan mereka ingin mengembalikan lagi kerajaan ini. Mereka katakan bahwa ada lima yang mereka nanti-nantikan, yang harus mereka lakukan, karena akan turun Mesias, sang juru selamat yang mereka nanti-nantikan sejak zaman nenek moyang mereka dulu. Mereka membangun ini berdasarkan keyakinan yang mendalam, walaupun keyakinan itu diambil dari mitologi, mitos semata. Mitos pun ternyata kalau diyakini seyakin-yakinnya bisa membangkitkan semangat yang luar biasa. Mereka meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan Tuhan. Mereka menyebut dirinya dalam bahasa Arab asy'abul mukhtar. Sya'bu, bangsa, mukhtar, pilihan Tuhan. Satu-satunya bangsa pilihan Tuhan hanya kami. Yang lain ini bukan pilihan Tuhan. Kami adalah pilihan Tuhan yang akan menguasai dunia. Selain kami nanti akan menjadi ghaib. Ghaib artinya keledai tunggangan. Hanya sebagai keledai tunggangan saja untuk mencapai tujuan. Mereka bisa berkawan dengan Eropa, mereka bisa berkawan dengan Amerika, mereka bisa berteman dengan Arab, tapi mereka menganggap itu hanya keledai tunggangan yang akan ditunggang mencapai tujuan. Begitu tujuan sampai, mereka akan menyembelih, membunuh, memanah, menembak.
orang-orang yang dijadikan sebagai keledai tunggangan ini. Lalu kemudian mereka akan menguasai dunia. Dia tuliskan langsung di petanya. Biasanya kalau pasukan musuh ingin menghantam negeri kita, dia akan simpan rahasia ini baik-baik. Tapi Yahudi tidak begitu. Dia langsung tuliskan di benderanya. Perhatikan bendera Yahudi. Kain berwarna putih, ada garis biru di atas, satu garis biru lurus di bawah, dengan bintang segi enam di tengah. Apa makna simbol ini? Ini penuh dengan makna. Garis biru di atas sungai Nil, garis biru di bawah sungai Efrat.